adalah bos Q. Oke. Aku sama Keanu dulu nih. Kasian Keanu. Sayang, kamu papa udah tahu belum? Capek, kamu yang beresin semuanya aja ya. Ih sayang mah, ngeselin, papa. Papa Baim mau kemana sih? Oh ya Allah Bos Kyu. Aku juga masih ngantuk sebenarnya Bos Kyu, tapi sekarang kita harus semangat dong. Walaupun dalam COVID-19 kayak begini, stay at home sama juga stay at office yang semuanya orang juga di nginep di office, jadi nggak ada masalah. Jadi sekarang kita ke kantor dulu Bos Kyu. Olah ya, itu gitu loh. Harus Bosku dong yang bilang kalau aku yang ngomong itu dimarahin. Gak bisa, harus Bosku yang bilang di komen. Cewek itu harusnya berbersih. Cewek itu harusnya bersih dong. Gitulah, komen yang banyak Bosku biar ini. Enggak lah ya. Ya pelan-pelan, namanya juga kan kalau orang enggak hobi bersih kan susah juga untuk dipaksain ya. Pelan-pelan aja ngomonginnya. Ya. Bantuin saya. Jadi kalau saya udah pisah gini sama Paula, kadang-kadang saya berani untuk ngomong. Kalau sebelah dia enggak. Maklan tam. Jadi sekarang kita nih, kita sekarang mau kemana sih? Kantor dong. Mau ngapain aku kantor? Kantor mau ke base camp. Eh nanti main tinju ya di ini ya di keluarga Boski ya. Keluarga Boski mau lihat nih. Ya. Kalau menang nih, menang main tinju. Berapa? 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 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah 1 juta. Semoga bisa menenangkan ya. Langsung nih saya dari sini langsung siapin ya. Oke, siap. Khusus untuk keluarga Bos Q nih, saya suguhin pertandingan tinju abad ini. Mas amatir. Wah wah wah, kayaknya bakal seru nih main di kantornya Papa Baim. Ternyata Papa Baim pun masih dicek suhu loh Bos Q kalau mampir ke kantornya. Steril juga ya kantornya Papa Baim. Kita lihat yuk, Papa Baim mau inspeksi dadakan. Kita sekarang mau melihat anak-anak udah pada bangun belum jam segini. Mereka tuh kadang-kadang pemalas semua. Nah, di sini kantor saya. Ini pertama kali keluarga Bosku datang ke sini ya. Di sini CCTV-nya semua di mana-mana untuk menjaga. Terus juga ini ada tempat sholat. Paling penting tuh sekarang kita ibadah. Di refresh semuanya. Gih, beresin gitu dong sekarang. Takut ya sama gue ya? Tuh, lihat. Kita sekarang suka ngecek-ngecek. Suka bau. Ih, ini kamu punya gue. Aduh, mahal nih. Hah, kok di sini? Ada lagi nggak? Kayaknya barang-barang gue harus dilihat deh. Di ini kali ya? Di ini barang-barang aku tuh, box gitu. Di tempat lu ada kayaknya ya? Tas itu. Hah? Di mana? Di mana? Lagi Gimana ya? Yah, Papa Baim iseng banget sih, nggak pakai ngetok pintunya dulu. Di mana tas gue ya? Nah ini kamar Keanu. Kalau misalkan nanti ini belum dibersihin semua nih, TV-nya udah siap. Kok bau? Siapa yang suka mandi sini? Kok bau sih? Kesel nih orang-orang ini nih. Ardian sering ngelepon di sini nih. Bau. Kesel, baunya bau apek. Kamar dia bersih, kamar gue yang bau. Mana sih? Bos Q nih. Oh, belum lihat Nenek Iro tempatnya, Bos Q. Nanti kita kasih lihat muter-muter dulu deh, Bos Q. Tuh. Ini tempat masak. Ini yang tidur nih, tempat Keanu, sayang.
tempat Kiano dia tidur nih. Bau. Oke, okay, let's go. Kita Nenek Iroh belum pakai jilbab. Kita kasih lihat juga ruangan yang lain. Saya mau kasih lihat ruangan ini dulu. Katon. Oke. Okay. Ini harus dibersihin tuh, lihat tuh. Orang-orang lihat tuh. Ini pokoknya gue gak suka nih gini-gini nih, harus tertata rapi. Oke, ini tempat kita untuk nge-review. Terus habis itu juga, ah ya benar. Tempat kita nge-review, tempat kita benar-benar ini ruangannya Mbak Im Paula nih kalau lagi. Ini semuanya nih, bisa dilihat tuh. Ini kalau kita nge-review game, nge-review yang lagi viral, ini juga tempat kita berdiskusi, ini juga tag bisa saya bridging ke TV juga. Nah, di sini juga nanti ada tempat lesehannya, tuh lihat. Jadi semuanya itu kita pikirin sedemikian rupa. Begitu bos. Mau lihat apa lagi? Saya mau lihat baju saya di sini bentar ya. Tasnya di mana ya? Ini bener. Oke, bener semua. Jadi di mana-mana harus selalu siap sanitizer tuh. Kita selalu siap. PSBB inget ya. Di rumah aja cuci tangan terus misalkan pakai lengan panjang kalau keluar dan pakai masker. Oke, bosku. Sekarang kita lihat. Oke, bosku, let's go, kita muter lagi. Saya mau kasih lihat semuanya pokoknya ke. Jadi sekarang saya room tour ke sini dulu ya. Nah, ini nih. Kalau ini nanti dikasih lihat shot-shotnya di sini itu nanti belum jadi nih, bosku. Cuman saya kasih lihat ruang-ruangannya nih, ruang meeting nanti bentar lagi juga udah jadi. Ini semuanya sebenarnya belum jadi. Ini seadanya kita. Nah, ini ruangan editing. Di sinilah kehidupan anak-anak nih, istilahnya. Berantakan ya. Berantakan banget. Lihat tuh. Ampun, ini jadinya showroom motor. Showroom motor. Jadi kita juga ada giveaway, bosku. Jadi misalkan ada TV juga, ada YouTube juga, semuanya itu kita bersahabat. Tidak ada yang saling pilih. Jadi di sini ada giveaway-nya juga, motor semuanya. Ini tempat editing anak-anak, jadi semuanya itu harus prepare, semuanya itu rapi, dan mereka itu harus nyaman. Kenapa? Karena kalau sudah masuk istilahnya kita konten kreator, habis itu kreatif, dia itu berpikiran hampir 24 jam. Jadi tidak mengenal waktu. Tapi kita senangnya apa? Karena kerjanya itu fun. Kerjanya fun itu ya kita nggak ngerasa capek karena kita suka sama kerjaan kita. Untungnya mereka semua seperti itu sama saya, mudah-mudahan ya. Oke, ini ruang editing, nanti saya kasih lihat ke atas. Tuh kan, enak ya tempat kerjanya Papa Baim. Apalagi Papa Baim mau ngasih hadiah motor. Habis ini mau ajak kita kemana lagi nih Papa Baim? Dan ini kenapa ada Sanya di kantor? Karena kantornya dia nanya kenapa ada kolam di kantor. Kenapa ada Sanya di kantor? Karena dia mengurus keuangan. Ini anak-anakku juga nih. Dah, kok kagak mau? Nah, anak-anakku mau makan. Saya mau ikannya cepet gede, nggak gede-gede nih. Kau makanlah semua tuh. Biar gede. Saya nggak kasih lihat orang-orang kantor karena orangnya membosankan semua. Jadi saya bermain sendiri aja. Hai, Karakal, my son. Ini anak ke dua aku. Iya sayang. Ini anak kedua aku.
setelah ini ya, setelah Kiano dan juga Momo. Iya, ya baik ya semuanya ya. Jadi dia dari di sini udah 6 bulan, yang satu dari 5 bulan, yang mungkin sekarang dia udah 9 bulan, yang ini udah hampir setahun kali ya. Jadi di sini bentar lagi dibuat rumah. Nanti pokoknya keluarga Bosque saya akan kasih lihat semua. Perkembangan kantor sampai jadi banget. Ini bentar lagi sekitar 3 hari lagi nanti berubah semuanya. Sini sayang, mau digendong. Sini. Baik banget nih kucing. Jadi dia coba duduk. Diam, duduk. Sebenarnya dia tuh buas. Karakal itu buas, cuman kalau kitanya bisa nge-treatnya, dia jadi jinak banget. Oke, semua sudah jelas? Kalau gitu, kalau sudah jelas, kita akan ajak kalian semua untuk saya perkenalkan kepada para staff. Nanti kita main game aja biar seru. Sama Pak Slamet kan katanya tadi mau tinju. Let's go. Ini keren nih nanti dapurnya nih. Oke, langsung kita ke bawah. Seru banget kan, Bosque? Mau tahu lagi di kantor Papa Baim ada apa aja? Jangan kemana-mana, Bosque. Tetap di keluarga Bosque. Oke? Keluarga Bosque. Oke?